Masih bersama saya Dian Marta, dan saat ini sekarang para kru telah masuk ke dalam mobil, dan pastinya kita mau mengunjungi salah satu GBI Rayon 3, tepatnya di GBI Mutiara Karawaci. Mau tahu seperti apa tempatnya? Yuk ikut saya. Bagaimana GBI Mutiara Karawaci? Sebentar kita akan menyaksikan informasi kegiatan untuk sepekan ke depan dalam RINews Rayon 3. Dalam rangka mendukung KKR Kobra tanggal 28 Juli 2011, maka seluruh pengerja dan aktivis wajib berpuasa selama 21 hari, dimulai dari tanggal 7 hingga 27 Juli 2011. Dan jemaat dihimbau untuk ikut serta. Menara doa pengerja dan panitia KKR Kobra akan diadakan pada hari Senin hingga Rabu tanggal 25 sampai 27 Juli 2011 pukul 10 pagi bertempat di GBI Modern Lab. Diperuntukkan untuk seluruh pengerja dan aktivis dan wajib hadir bagi seluruh full-timer. Doa persiapan panitia KKR Kobra akan diadakan pada tanggal 27 Juli 2011 pukul 6 sore bertempat di lapangan Batalion Kavaleri Kobra Serpong Tangerang. Seluruh panitia yang terlibat wajib hadir. Mujizat besar-besaran sedang terjadi. Hadirilah doa pemulihan bagi Banten dan KKR Kesembuhan Ilahi yang akan diadakan pada hari Kamis 28 Juli 2011 pukul 5 sore bertempat di lapangan Batalion Kavaleri Kobra Serpong Tangerang. Ajak saudara-saudara, teman-teman, dan kerabat Anda semua. HMC Rayon 3 akan diadakan pada tanggal 12, 13, dan 19 Agustus 2011 bertempat di GBI Modern Land. Dengan biaya pendaftaran Rp100.000 untuk pembayaran pada tanggal 24 hingga 31 Juli 2011. Untuk informasi dan pendaftaran, dapat menghubungi HMC Center Rayon 3 di 9852-0495. Empower 21 Asia Kongres, konferensi mengenai pemberdayaan kuasa Roh Kudus di abad 21. Acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 25 hingga 28 Oktober 2011, bertempat di SICC, Sentul International Convention Center. Biaya pendaftaran sebesar Rp350.000 sebelum tanggal 17 Agustus 2011 dan Rp500.000 setelah tanggal 17 Agustus 2011. Biaya ini telah termasuk makalah, makan siang, dan makan malam selama acara berlangsung. Pendaftaran dapat dilakukan di cabang ranting masing-masing. Demikianlah RINews kali ini, dan nantikan RINews selanjutnya. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita, ready or not, Jesus is coming soon. Cayo! Setiap napasku.